Iya, kalau dia. Udah. Iya. Udah, yuk. Udah lu. Bisa gitu. Tartar. Halo Mas Ganjeng. Makanya. Selamat hari raya, maaf lahir batin ya. Jangan banyak rumah orang nanti marah. Tunggu-tunggu Mas. Sebar cek. Cantolin dulu, cantolin dulu. Cek cek cek. Udah hidup semua cek. Itu belum. Lama-lama kayak kru loh. Izin rumah izin. Mohon maaf ya tadi Mas. Ya aku pulang dulu ya. Jangan. Kita udah nungguin nih Mas. Iya. Tahun-tahunnya loh kamu. Tuh, ini bantuin. Mas, tadi jam berapa di dalam sama ibu terus ngobrolin apa aja? Jamnya tadi jam berapa? Kira-kira 45 menit lalu lah. 2 menit lalu saya datang, kebetulan ibu hari ini ada waktu kosong, pesawat mendarat langsung ke sini. Kemarin memang saya sempat ditanyain Ganjar di mana gitu. Karena hari pertama sampai keempat saya open house, maka ya, sampaikan ibu saya nanti kesempatan pertama datang dan tadi dari bandara langsung. Ngobrol anu aja umum, cerita mudik, cerita ketemu masyarakat. Iya, masyarakat di daerah gitu. Ngobrol yang lain, cerita tulisan ibu di Kompas, hari ini ibu kirim amicus curiae gitu ya. Itu semua tadi diceritakan di sana dan ada sebuah harapan besar bahwa bagaimana demokrasi mesti kita jaga. Dengan gayanya ibu menyampaikan melalui tulisan, melalui apa yang disampaikan di MK di amicus curiae, lebih pada cerita sampai di situ sih. Berarti kalau tanggapannya soal pesannya ibu di harian Kompas, kemudian amicus curiae yang hari ini, ada tokoh-tokoh juga yang mendorong MK, Mas Ganjar melihatnya gimana jelang putusan nanti tanggal 22? Apakah ini jadi dorongan juga untuk majelis hakim? Pasti iya, semua ingin memberikan perhatian lebih kepada hakim yang ada di MK, wabil khusus pada MK-nya sendiri. Saya kira ini momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April Mop, tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Dari kondisi MK yang selama ini menjadi cacian, makian ya, dengan stempel-stempel yang kurang baik dengan putusan MK-MK, rasanya inilah momentum untuk mengembalikan marwah MK. Tapi saya secara pribadi, saya kira ibu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan. Karena kewenangannya pada Yang Mulia Majelis Hakim. Tapi sebagai sahabat pengadilan, seperti masyarakat yang lain, ibu menuliskan pikirannya, itu masuk opininya waktu di Kompas itu, dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini. Jadi saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya dengan fakta yang ada, agar demokrasi bisa terjaga. Nanti tanggal 22 hadir Mas? Insya Allah sekali. Ya? Oke. Okay. Satu lagi Mas, kemarin Pak Mardiono nampak muncul di hal-hal Golkar. Nah itu gimana Mas melihatnya? Apakah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya kira sesama ketua partai mungkin mereka punya cara tersendiri untuk berkomunikasi. Saya kira baik, apalagi dalam konteks keagamaan menurut saya sih itu menjadi tradisi Indonesia lah ya. Antar individu, terus kemudian mereka antar pimpinan partai, saya kira boleh-boleh saja. Mas Gibran juga kemarin bilang katanya mau ketemu dengan pasangan calon yang juga berkontestasi dalam waktu dekat ini. Baik, saya kira itu bagus juga. Saya kira dengan siapapun kita bisa berkomunikasi baik untuk bangsa ini. Berarti Mas juga membuka pintu untuk nanti ketemu sama Mas Gibran? Pintu saya tidak pernah tertutup karena saya kemarin tanpa cerita politik ini pun saya buka open house. Jadi sudah terbuka. Oke, ya. Makasih, makasih. Makasih Mas. Ya, pulanglah. Pasti ada ketemu tamu-tamu mau ketemu, ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Mas Ganjar. Ya.
video. Ya, ayo sini sini, bareng-bareng sini. Cepat sini. Maju dikit, maju dikit. Ya. 0,5 ya. Oke, makasih ya, makasih ya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sehat-sehat, Ibu. Semuanya. Maaf lahir batin semuanya. Yuk, yuk. Tahu-tahunya tuh. Tahu-tahu.